kalau kawan-kawan pengen jadi konten kreator dan kita saling berkreasi di YouTuber, mari kita menjadi YouTuber sukses. Oh, terima kasih telah menonton cara membuat channel YouTube akun bisnis. Hello guys, welcome back again to YouTube channel. Masih bersama saya di Tutor Sukses. Terima kasih buat support dan dukungannya untuk channel saya ini, sehingga setiap hari semakin waktu ke waktu semakin berkembang berkat dukungan dari kawan-kawan, bapak ibu, adik-adik sekalian. Kali ini saya ingin membagi tutorial atau tips dan trik ya, yaitu cara membuat channel YouTube akun bisnis menggunakan HP Android, smartphone ataupun handphone atau iOS untuk YouTuber pemula terbaru yang 2020 ya. Akun saya itu Tutor Sukses itu termasuk akun bisnis. Manfaatnya apa? Bedanya apa dengan yang kalau kita buat channel YouTube seperti yang sudah saya upload yang di video sebelumnya itu adalah kalau yang pribadi itu hanya dikelola oleh satu orang. Kalau seandainya kita menggunakan akun bisnis, bisa dikelola oleh beberapa orang. Seperti itu. Tapi untuk saat ini, saya masih mengelola akun YouTube saya itu yang bisnis itu secara pribadi saja. Belum ada tim atau anggota. Seperti itu sih. Bagaimana caranya tanpa banyak basa-basi lagi? Yuk kita simak berikut ini. Cara pertama adalah seperti biasa, kawan-kawan harus punya caranya adalah seperti ini ya. Saya buat shortcutnya aja ya. Nih ya, saya tutup dulu deh. Ini kan saya ada email kan, email di sini. Kawan-kawan buka dari email ya. Nih saya ulangi aja ya. Nih email ya, email Gmail ya, Gmail. Nih kawan-kawan klik aja itu, terus tambah akun ya. Tambah akun, terus kawan-kawan klik Google aja ya. Nih, tambah akun, klik Google aja ya. Kita tunggu beberapa saat. Nih, setelah itu kawan-kawan bedanya di sini dia. Buat akun, nah ini kan, ini untuk diri sendiri, ini untuk bisnis. Ini untuk bisnis. Kita buat aja contoh, kita buat bisnisnya itu adalah contoh kita buat adalah Johnson Chick ya. Johnson Chick Chick Farm ya. Salah nih. Ini M ya. Johnson Chick Farm. Ini tanggalnya, ini kita buat aja 13 bulan September ya, 1999, nama aja ya, bukan endorse ya. Jadi ini kita buat pria ya. Di mereka ngasih nanti ini pilihannya, kita buat aja Johnson Chick Farm yang paling atas ya. Ini berikutnya ya, John, saya tulis dulu ya, Johnson Chick Farm at gmail ya, at gmail.com ya. Nih sandinya kawan-kawan bisa buat sendiri ya. Contoh saya buat aja deh, contohnya ini password. Sandinya kita buat aja John. Nih kita ulangi lagi ya, sandinya tadi ya, coba ntar ya. Nih kita ulangi sandinya, jangan sampai lupa ya. Nih ya, nih ya.
Oke, kita mas. Oh, buat sandi yang rumit katanya guys. Apa ya kita buat ya? Coba deh kita buat aja deh. Nih. Ya. Kita buat sandinya tadi yang agak rumit ya katanya. Nah, setelah itu kita lewati aja ya. Ini berikutnya ya. Ini berikutnya saya setuju ya. Saya setuju. Tuh ya. Setelah kita daftar tadi kan, ini saya nggak ada hoax ya, saya benci dengan hoax ya. Ini Johnson Chick Farm ya, gmail.com yang sudah kita daftar barusan ya. Nah, setelah itu kita buat ke channel Anda ya. Nih, tuh kan beda ya. Beda kan seperti yang di video saya sebelumnya nih. Nih kita buatlah namanya itu aja lah. Kita buatlah Johnson Chicken Farm ya. Tetap ini aja ya. Sorry ya, saya klik salah klik. Tuh buat channel aja. Tuh. Kita coba ya. Lihat tuh. Nih udah ada ya. Udah ada guys. Nih ya, sudah kita buat ya. Johnson Chick Farm ya. Tapi kalau ada mungkin yang salah atau ada yang mau kasih komentar yang sudah expert, silakan saja ya. Nah, setelah ini, setelah kita buat ini, kita seperti biasa juga kita ke Google. Kita kembali Google, klik ketikkan Google YouTube dashboard, sorry saya salah pengucapan. Kita tunggu ya. Kita ganti dulu ya. Kita masuk dengan akun yang baru kita daftar tadi sebentar nih. Johnson Chick Farm-nya ya. Kita klik aja. Ini ya. Tuh. Sorry. Kita klik aja ya. Nah, tuh. Nanti kita diarahkan. Nah, setelah itu kawan-kawan, kita tunggu ya selagi loading ya. Selagi loading. Tuh kan. Nih sama enggak ya? Oh, ini masih yang tadi ya. Kita ganti coba ya, ini masih penikmat senja. Ya. Nih setelah kita pilih tadi saya ada nih dia tetap sama ya, dia mengarahkan kita ke YouTube kreator sama seperti yang sebelumnya ya, di akun di channel YouTube pribadi itu ya. Nih ini enggak ada nipu ya, ini yang udah kita buat tadi ya. Sorry saya fokuskan. Kalau misalnya saya peternak ayam Johnson ya atau Johnson Chick Farm ya. Oke. Nih sama ya tampilannya ya. Oke. Coba kita tengok terakhirnya itu di YouTube ya. YouTube udah ya. Johnson Chick Farm ya. Channel Anda nih Johnson Chick Farm. Oke, buat yang kalau mau upload bisa tengok di sini. Nih, bagaimana kawan-kawan sudah bisa ya dengan mengikuti tutorial ini. Semoga membantu. Kalau kawan-kawan pengen jadi konten kreator dan kita saling berkreasi di YouTuber, mari kita menjadi YouTuber sukses.
Oh, terima kasih telah menonton cara membuat channel YouTube akun bisnis melalui HP Android untuk YouTuber pemula terbaru 2020. Semoga bermanfaat. Salam sukses, sehat luar biasa, protokol kesehatan itu nomor satu. Saya ucapkan terima kasih telah mendukung channel ini. See you again the next time and bye-bye. Yeah.